Pemirsa, PT Exindo Wirantantra atau Exindo 57 Jatim menggelar peresmian Exindo 57 Hall yang bertempat di kantor utama Exindo 57 di Kelurahan Kauman, Kabupaten Nganjuk. Di samping itu juga dilangsungkan peringatan ulang tahun kedua putri dari Direktur Utama Exindo 57 yang ke-7 tahun dan ke-4 tahun. Acara berlangsung meriah dengan guestar Baijul Danu dan artis Dara Ayu. Exindo 57 Jatim menggelar peresmian Exindo 57 Hall yang bertempat di kantor pusat Exindo 57 di Kelurahan Kauman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Acara dihadiri oleh Bupati Nganjuk Marhen Jumadi dan Rem DSJ Madiun Sugiono, Kadep Seskoat Bandung Waris Ari Nugroho, Kodim 0810 Nganjuk Joko Purnomo, sejumlah pengusaha, serta sejumlah undangan lainnya. Peresmian dilakukan langsung oleh Bupati Nganjuk yang ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pemotongan pita serta pelepasan balon. Usai peresmian, semua undangan menuju Exindo 57 Hall yang ada di lantai 2 di kantor pusat Exindo guna dilakukan seremonial dan pemotongan tumpeng. Panito selaku Direktur Utama Exindo 57 Jatim juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh para undangan yang hadir dalam peresmian Exindo Hall 57 Jatim. Saya Panito SE, Direktur Exindo 57 Group, mengucapkan banyak terima kasih kepada semua bapak-bapak pejabat, rekan-rekan saya yang telah hadir turut meresmikan Exindo 57 Hall hari ini. Bapak-bapak Forkominda, ada Pak Danrem, ada Bapak Kolonel Waris Ari Nugroho, Pak Bupati, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari, dan lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan keberadaan Exindo 57 Hall ini sangat bermanfaat buat masyarakat Nganjuk. Memang saya bangun, saya persembahkan untuk masyarakat Nganjuk yang memerlukan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sementara sejumlah tamu undangan juga mengapresiasi bangunan Exindo 57 Hall yang bisa memberikan manfaat kepada warga sekitarnya.
atas nama Bupati Nganjuk, atas nama pemerintah Kabupaten Nganjuk, mengucapkan selamat dan sukses atas diresmikannya Hall Exindo 57 di Kabupaten Nganjuk. Sukses dan terus Exindo maju, terus maju, maju dan maju. Matur suwun. Saya berdoa mudah-mudahan PT Exindo semakin maju, semakin jaya dan terus berkembang untuk kepentingan masyarakat maupun kemajuan Kota Nganjuk itu sendiri. Tadi kita bersama-sama Forkopimda Kabupaten Nganjuk bersama-sama dengan Pak Danrem meresmikan Exindo Hall, ya. Kita mendoakan semoga Exindo 57 ya di bawah pimpinan Direktur Utama Bapak Nito semakin maju, sukses ke depannya dalam membangun masyarakat khususnya Kabupaten Nganjuk. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Panito sudah banyak membantu khususnya di TNI juga. Kemudian kami mengucapkan juga selamat, semoga sukses dan terus berkarya untuk Nganjuk. Usai peresmian acara dilanjutkan dengan selamatan sebagai bentuk rasa syukur pada ulang tahun dua putri Direktur Utama Exindo, yaitu Fenika Wiratantri yang ulang tahun ke-7 tahun dan Delicia Wiratantri yang berumur 4 tahun. Mudah-mudahan jadi putri yang solehah, selalu diberikan sehat, patuh sama orang tua, bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agama. Semoga putri kami selalu diberikan sehat, karena ini adalah harta kami yang tak ternilai harganya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung acara ini. Mudah-mudahan acara ini bisa menghibur teman-temannya Fenika, teman-temannya Delika, ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan bisa meriah dan terhibur, kita nikmati acara ini. Mudah-mudahan semuanya diberikan sehat dan senang. Acara pun berlangsung meriah dengan menghadirkan bintang tamu Bajul Danu dan artis Dara Ayu, serta artis lainnya. Menurut Ibu Nana, selaku istri dari Panito, ia mengaku bahagia dan bersyukur, serta mengucapkan rasa terima kasih kepada semua undangan yang hadir sehingga acara berlangsung meriah dan sukses. Ia juga berharap semoga upaya usaha suaminya bisa berjalan lancar dan sukses, serta kedua putri yang berulang tahun bisa menjadi anak yang solihah. Terima kasih untuk semua para tamu undangan yang berkenan hadir. Saya sangat senang, bahagia dengan kehadiran tamu undangan yang bersedia hadir di rumah. Semoga dengan acara ulang tahun anak saya ini bisa menghibur semua tamu undangan, dan saya berharap nanti semoga anak saya senang dan kedepannya anak saya tumbuh menjadi anak yang bahagia, sehat, soleha, sukses dunia dan akhirat.
Acara diakhiri dengan hiburan musik dan pembagian hadiah bagi anak-anak. Dari Nganjuk, Ahmad Syarani melaporkan.